Persembahan Wisudawan Tahfiz Quran 30 juz. Kata-kata yang mampu diucapkan untuk mewakilkan hari ini, hari yang istimewa. Terima kasih telah membesarkan kami. Terima kasih telah mendidik kami, membimbing kami, mendoakan kami. Satu harapan kami bisa berkumpul di surganya Allah kelak. Kami menjadi satu keluarga besar di keluarga di surga Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Kalian pahlawan kami. Pahlawan tanpa tanda jasa. I love you, Bapak. I love you, Ibu. Ayah, Ibu, izinkan Ananda memberitahu semesta bahwa Ayah dan Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang kuat yang Allah pilihkan untukku. Ananda tidak akan dapat menjadi hebat tanpa doa restu ayah bunda. Ayah, ibu, izinkan Anda menunjukkan kepada semesta, inilah ayah dan ibu Ananda. Predikat wisudawan Tahfiz Quran 30 juz tidak akan dapat Ananda raih tanpa doa, tanpa air mata ibunda.
Bahasanya aku cinta engkau karena Allah. Ayah, ibu, hari ini izinkan Ananda memakaikan mahkota di kepala ibunda dengan harapan mahkota sesungguhnya akan ayah dan ibu pakai di akhirat kelak. Ananda menyematkan mahkota ini kepada ibunda. Semoga doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Adi. Semoga bersama di surganya nanti. I love you, Umi. I love you, Abi. I love my family. Kami mohon kepada ayahanda kami, Bapak Rektor Dr. Andes Haji Jati Ahmad MPD, untuk dapat maju ke depan memberikan selempang penghargaan kepada ayah dan ibu terbaik wisudawan Tafis 30 juz. Ayah, ibu, selempang ibu terbaik dan ayah terbaik hanyalah sekelumit simbol dari kami sebagai ucapan terima kasih atas seluruh perjuangan ayah dan ibu. Ayah, ibu, tidak ada artinya apa-apa selempang yang kami berikan hari ini. Ayah, ibu, kami ingin ayah ibu hari ini bangga melihat kami berdiri di sini. Terima kasih Pak Rektor bisa mendampingi wisudawan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Dr. Alamsyah MAG untuk dapat memberikan piagam kepada wisudawan Tafis 30 juz. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, semoga bersama di surganya nanti. Terima kasih ayah, ibu. Terima kasih untuk semuanya, untuk semua cinta, untuk Ananda. I love my family forever in my heart.
in my heart. Kami mohon kepada Bapak Rektor untuk dapat foto bersama dengan wisudawan dan orang tua wisudawan, didampingi oleh Ketua Senat Profesor Marzuki Nur SM. Bapak Ibu, hari ini adalah momen spesial karena kali ini wisudawan kita kesemuanya adalah wanita tahfiz 30 juz, Masya Allah. Dapat foto bersama wisudawan tahfiz Quran. Sebagai informasi bahwa santri tersebut merupakan binaan dari Ustaz Samson Fajar. I love my family forever in my heart. Kita berharap di tahun kemudian akan ada wisudawan tahfiz Quran selanjutnya. Bapak Ibu wisudawan dapat kembali ke tempat duduk. Terima kasih.